Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anda semua. Apa khabar? Hari ini saya nak kongsi berkenaan dengan satu tools di dalam Windows yang kita kadang kita tak sedar ada dalam Windows, tapi dia sangat berguna, sangat bagus. Namanya snipping tool. Okey, caranya ialah kita nak buka di mana? Kita klik dekat search ni. Okey. Kemudian type SNIP, PING, snipping. Okey, dia akan keluar snipping tool ni. So kita klik dekat sinilah. Okey, snipping tool. Okey, dia akan keluar tools ni. Okey. Cara kita nak buat snipping adalah kita klik dekat new. Okey. Kemudian dia akan blurkan kita punya kawasan area kita desktop kita lah. Kemudian kita pilih, contohnya saya nak ambil gambar ni. Okey. Okey, jadi dia akan masukkan dalam snipping tool. Okey, jadi kita boleh save eh. Kita boleh klik file, save as. Contohnya saya nak save. Jadi saya save sebagai cuba eh. Okey, cuba. Okey. File ni dah ada tapi lah saya replace sajalah. Okey. Jadi dalam ni ada dah cuba eh. Jadi saya akan buka cuba ni. Okey, ni yang kita dah snip tadi lah, snipping. Okey. Jadi saya ambil lagi satu contoh eh. Contohnya kita nak snipkan gambar ni. Okey. Daripada PowerPoint. Jadi klik, kita klik dekat ni, dekat snipping tool ni. Klik new. Okey. Jadi saya ambil gambar ni. Ini gambar sekolah saya lah. Lah saya SNK seberang barang. Okey, jadi dah masuk dah. Kemudian kita boleh edit eh. Kita nak ni ada pen ni. Kita nak red pen ada, blue pen ada, black pen pun ada. Kalau ambil blue pen, kita boleh scan kan kat sini eh. Okey. S H. Okey. Contohlah ni kalau nak lawa lagi kena pakai apa? Pen ni lah. Pen untuk PC. Kemudian ada red pen. Okey. Contoh sajalah. Okey. Lepas tu ada highlighter kat sini, ada highlighter eh. Kita nak highlight kan, boleh. Okey. Yang ni eraser eh, kita nak padam. Padam balik. Okey. Ini kalau kita nak edit gunakan paint 3D eh. Ini untuk copy, save. Okey. Mode ni adalah kita nak snip sama ada guna freeform, rectangular ataupun window. Okey. Kalau kita guna freeform, kita klik new. Okey, mode dia freeform. Kita boleh ambil lah. Setakat ni kita nak snip. Okey, dia akan ambil yang itu saja. Kalau kita ambil window snip, new, kita klik ya window warna kita nak.
Contohnya yang ini. Ini terus masuk dalam sniffing tool. Okey. Hai, assalamualaikum. Jangan lupa ya, subscribe, like dan share channel saya untuk bagi saya lebih semangat upload lebih banyak video di masa akan datang. Terima kasih. Selamat menonton. So, daripada snipping tool ni kita daripada snipping tool ni kita boleh copy, edit, copy ataupun sini pun boleh copy. Kita boleh pastekan ke dalam PowerPoint contohnya. Okay. Home paste. Nak paste ini pun boleh ataupun kita nak paste ke dalam Telegram pun boleh. Okey. Jadi sangat baguslah snipping tool ni. Okey. Jadi selamat mencubalah kepada anda semua. Ini ada satu perkongsian lah saya pada hari ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.